Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video saya. Video kali ini tentang saya ingin mencoba mereview CC 20108 buatan Dimas Anggoro. Bahannya akrilik skala 1 banding 76. Menggunakan mesin SD7 atau 9 lifelike dengan decoder sound Esuloxon. Sedangkan tipe mesinnya saya menggunakan GE7FDL 16 silinder. Nanti kita akan coba lihat apa dengarkan suara diesel CC 201 ini. Ini detail depannya, tampak depan. Tampak sampingnya. Ini sama seperti CC 206 buatan Dimas Yusadinton. Sebelumnya dikasih kotor-kotoran di sini. Biar seperti beneran. Kemudian dikasih ini item kotor-kotoran juga. Di atapnya juga sama, dibuat ada kotor-kotorannya juga biar mirip aslinya. Nah, itu dia, ini lebih jelas. Koplernya saya lupa mereknya ini. Kabel genggam magnetically operated, menggunakan per, jadi kalau ditabrakkan dia otomatis menyambung. Nah, ini penampakannya. Oh, ini malah Walter Proto 2000 ini. Salah. Jadi ini Walter Proto 2000 mesinnya. Skala HO87. Bagian depan ada tangga. Bagian samping 20108. Ini bagian depannya ada rantai. Ini tidak ada rantainya, lepas ini kayaknya rantainya. Nah, kita akan coba dengarkan suara GE7FDL 16 silinder itu seperti apa ya. Nah, kalau teman-teman menonton video saya sebelum-sebelumnya, itu suara mesin AMD semua, AMD. Suara mesin diesel yang seperti jet darat itu. Nah, ini kita coba GE7FDL. Kita pasang dulu. Kita coba start up engine-nya. Dengeran ya suaranya ya. Jadi beda banget sama AMD. Ini lebih kasar gitu kan. GE7FDL ini. Kita coba semboyan 35-nya. Saya menggunakan apa ini, tipenya Nathan 4 kalau tidak salah ya, nama semboyan 35 nya Nathan 4 atau Nathan 44 ya, saya lupa. Gentanya
lampu, ambil lampu. Ya, kita mau coba jalankan CC 201 ini merangkai KLB kereta wisata. Kita tunggu sinyal aman dulu. Sudah aman, kita tunggu semboyan 41 dari kondektur. Baik teman-teman, itu tadi review CC 20108. Kita matikan dulu mesinnya, shut down engine. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.